Dan dalam merancang agenda pengurusan sisa yang lebih efektif, Kerajaan melalui KPKT akan menetapkan secara mandatory pengasingan sisa pekerja isi rumah secara berperingkat mulai September ini. Saya dimaklumkan kutipan sisa yang diasingkan akan dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan dan dijalankan sepenuhnya di negeri-negeri yang dipakai Akta 672 iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah. Kerajaan berharap rakyat akan dapat bekerjasama memurnikan program pengasingan sisa di punca ini yang pastinya menjana faedah besar kepada rakyat dan samping meningkatkan kebersihan dan juga keindahan sekitaran kawasan perumahan dan kejiranan serta taman-taman awam, usaha ini dapat membantu mengatasi isu-isu kesihatan yang berpunca dari keadaan persekitaran yang kotor akibat sisa-sisa sampah.